Hi guys, welcome back with me. Wait. Kayaknya ada yang kurang deh. Nah, begini baru. Oke guys, jadi di sini gua mau kasih info kalau gua enggak jadi gajian. Batal gajian dan cancel. Ya pokoknya enggak jadi dapat duit dari YouTube. Ya sudahlah. Oke guys, jadi tadi gue bercanda tapi serius. What? Bercanda tapi serius. Ya benar. Bercandanya bukan nggak jadi tapi ditunda, dan seriusnya karena info ini info penting, info serius. Jadi tonton aja videonya sampai selesai. Durasinya juga gak akan panjang. Ini akan, siapa tahu ini akan jadi info yang berguna buat kalian yang pengen tahu kapan sih kita dibayar sama YouTube dan duitnya itu sampai benar-benar masuk ke rekening kita itu pastinya tanggal berapa. Kayak gitu guys. Jadi sekitar 1 bulan yang lalu gue bikin video tentang ngasih tahu info ke kalian semua kalau gue bakalan dapat gaji pertama gue. Itu 1 bulan yang lalu tanggal 26 Februari. Dan ini gue nge-record sekarang tanggal 21 Maret, hampir 1 bulan ya. Dan seharusnya tanggal 21 ini uangnya sudah masuk ke rekening gue guys. Tapi ternyata belum masuk. Kenapa? Nah di sini gue pengen jelasin ke kalian kenapa kok belum masuk. Dan mungkin kalian yang lupa dengan video gue sebelumnya, kalian bisa cek di ini di sebelah nih. Ini di sebelah sudah ada gambarnya, kalian bisa cek. Itu video 1 bulan yang lalu tanggal 26 Februari gue upload. Dan ternyata responnya juga cukup banyak, yang nonton juga cukup banyak. Terakhir gue lihat ada 13.000 viewers. Oke. Jadi di sini sekarang gue akan sedikit menjelaskan kenapa duitnya belum masuk ke rekening gue ya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang itu, gue pengen kasih tahu dulu, mungkin ada yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu ya udah. Yang belum tahu, di sini ada tanggal-tanggal tertentu duit itu akan masuk ke Google AdSense. Jadi channel YouTube yang sudah dikaitkan dengan Google AdSense, itu duit dari YouTube, dolar dari YouTube itu akan masuk ke akun Google AdSense kita itu setiap tanggal 13. Kalau yang gue alamin ya, setiap tanggal 13. Jadi misalnya di bulan Januari guys ya, di bulan Januari itu kita dapat $10 satu bulan. Kita dapat $10 satu bulan, dan itu $10-nya itu akan masuk ke Google AdSense pada tanggal 13 di bulan selanjutnya, 13 Maret. Jadi yang penghasilan 13 Februari. Jadi yang penghasilan bulan Januari itu akan masuk ke Google AdSense pada tanggal 13 Februari, kayak gitu. Adapun dari Google AdSense-nya sendiri, itu baru bisa kita cairin duitnya kalau sudah tembus $100 guys. Jadi misalnya di bulan Januari kita dapat $10, dan itu akan masuk ke Google AdSense pada tanggal 13 Februari. Itu kita kumpulin terus sampai tembus $100. Kalau sudah $100 baru bisa kita cairin ke rekening kita. Nah, tanggal untuk nyairinnya itu ternyata bukan tanggal 13. Jadi kalau tanggal 13 itu kan uang yang masuk dari YouTube ke Google AdSense. Adapun untuk bisa nyairinnya atau duitnya itu masuk ke rekening kita, itu ternyata pada tanggal 21. Makanya kan ini sekarang tanggal 21 dan ya saldo gue sudah lebih dari $100. Jadi seharusnya cair pada hari ini. Nah pertanyaannya gini, kenapa nggak bisa cair pada hari ini padahal ya sekarang udah tanggal 21. Oke, jadi ternyata guys, duitnya itu baru masuk ke rekening gue ternyata pada bulan depan, alias tanggal 21 April. Kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya pada bulan Maret ini, kalau dihitung penghasilan gue atau saldo gue itu masih di bawah $100. Atau kalau dirupiahin itu sekitar 900 ribu. Kenapa? Karena kita bicara tentang tanggal 13-nya yang tadi gue jelasin. Jadi pada bulan Maret tanggal 12 ya, tanggal 12 sebelum tanggal 13, itu saldo gue sebenarnya masih 900 ribu. Jadi belum memenuhi syarat untuk bisa dicairin atau belum tembus $100. Nah setelah tanggal 13 di bulan yang sama, di bulan Maret, itu baru nambah lagi, baru bisa tembus $100 lebih. Itu udah bisa dicairin. Tapi karena sebelum tanggal 13 itu
masih belum memenuhi syarat, alias baru dapat sekitar 900.000. Jadi tetap perhitungannya belum bisa dicairin pada bulan ini dan baru bisa cair pada bulan depan. Oke guys, jadi ini dia pada tanggal 13 atau sebelum tanggal 13 Maret itu, hitungannya per tanggal 12 ya, berarti ya itu saldo gua masih sekitar 950-an. Seperti yang kalian lihat ya. Jadi itu belum bisa dicairin. Walaupun setelah tanggal 12 atau pas tanggal 13 TET itu sudah nambah menjadi 1,6. Tapi ya mau gimana, karena sudah terlanjur hitungannya per tanggal 13. Sebelum tanggal 13 itu ternyata saldo gua belum memenuhi syarat untuk bisa dicairin. Jadi itulah alasan kenapa pada tanggal ini, bulan ini, Maret, tanggal 21 itu masih belum masuk ke rekening gua. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari ini, Anda telah mencapai 100% ambang pembayaran. Ini sebenarnya sudah, ya sudah seharusnya masuk ke rekening gua ya. Nah ini, 1,6. Kayak gitu guys. Jadi seperti itu ya penjelasannya kenapa duitnya baru masuk pada bulan depan, April tanggal 21. So gue harus menunda 1 bulan nih. Gue harus menunda 1 bulan untuk bisa merasakan rasanya mendapatkan gaji pertama dari YouTube. Karena ini tuh first time, jadi harus gue abadikan dan ini spesial banget. Dan ya gue gak akan lupa kepada kalian semua untuk mengucapkan banyak banget terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe. Karena kalian adalah, ya pokoknya karena kalian adalah segala-galanya guys. So jadi bulan depan itu masuknya itu bukan 1,6 ya, karena yang dolar yang pada bulan Maret ini itu belum dihitung guys. Jadi kemungkinan besar prediksi gua kalau nggak meleset itu bulan depan 2 kali lipat dari yang sekarang, mungkin menyentuh angka 3 lebih, tapi nggak tahu berapa nanti pastinya. Ya nanti bakalan gue videoin, atau nggak nyampe 3, ya nggak tahu lah, pokoknya kurang lebih bakalan segitu ya. So ya yeah, mungkin itu aja guys video informasi batal gajian, ditunda gajian gue kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan ya kalian jadi tahu ya. Dan kalau dari kalian ada pertanyaan tentang video ini, tulis aja komentar di bawah, nanti kalau bisa ya gue jawab. Bukan karena gue nggak mau balas komentar, tapi karena pertanyaan kalian mungkin nggak bisa gue jawab, jadinya nggak gue balas kalau misalnya nggak gue balas. So itu aja guys, mungkin videonya dari awal sampai akhir. Sekali lagi thank you banget buat kalian semua yang udah nonton videonya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan juga di subscribe. Thank you, bye bye.